Nah, ya main-main aja. Dan ini juga kan gue mainnya kan langsung di HP. Gue nggak mirroring lewat PC, kita gue main di HP. Terus belum gue buat ininya juga ya, apa namanya? Kalau seandainya ada notif yang ngasih gua ada lihat orang main 9 assassin pakai itu hero baru ya. Ada yang berani untuk menantangku lagi? My sister. Sorry, shaman. Tapi emang sekarang kalau lo lihat sih rata-rata shadow crawler ya. Cuman ya kalau hoki dapat. Kalau nggak dapat ya. Tapi nih kedengeran kan? That there's a place where witchers are blind. Langsung dikasih itu dong. Nih, jangan-jangan gue disuruh main Witcher nih. Eh, Witcher sekarang gimana? Semenjak update baru. Terus Hafiz masih main terus TFT sampai sekarang. Beneran dong. Your everyday girl with magic powers. That's me. Ya ngapain? Giliran sebelah langsung asasinnya. Benar-benar. I've tried my best to be free from slavery. I'm a magic user, not a magic fountain. Kita butuh tanker soalnya. Bisa main Witcher Mage juga ya. Pakai hero baru. Gokil. Jangan lupa yang nonton di sini silakan komen ya. Iya kayaknya nih sekarang banyak assassin. Ini gue lihat assassin lagi. Ini rebutan assassin. Ini ada orang udah rebutin assassin. Malah gue dikasih human. Butuhnya sih sementara mage ya. Atau kita divinity. Tapi gue mau dengan hero baru. Jadi apapun yang terjadi, kita pakai hero baru aja. Mau kita kalah, mau kita menang. Karena kita udah gimana ya, main aja. Ada cave clan di awal. Tebal juga di awal ya.
Banyak yang punya bintang 2 anjir. Lumayan nih, di awal-awal dapat Doom ya. Very good. Nah, kita coba tag. Gimana sih? This choose the chess player to use. Ya ini kan use other chess player in a game successful will show corresponding effect. Use the other. Kayaknya bingung. Ini gue belum nyoba juga itu fitur itu. Sebenarnya kalau kita ambil dragon tadi mesh-nya 3 ya. Nah kalau gini kurang uset lah, minus gue. Kita ada kita udah ada satu. Kita lihat yang nggak enak sebenarnya dari Hunter ini karena kelas trade ya. Will always itu loh. Assassin semua dikasih the greater. Let's find some new soulmates. Atau kita pakai the greater dulu ngalain ini. Ya bisa juga. Salah, gua nggak kasih. Juga nggak kasih item. Dikasih anjay, kok dikasih itu semua sih? Boleh lah.
Apakah dia keren di Greater? Oh, keren kok. Di The Greater dia keren. Artinya kita ke The Greater aja. Tapi gue gak tau nih, karena udah salah di awal. Bagus, Pirate Captain bagus. Abyssal Prowler udah nggak bagus di The Greater. Karena darah kita setelah ini di bawah 50. Oh, sakit. Boleh. Tapi kita pakai apa depan? Marine clan for dinner. Oh, please, no more seafood. Okay. Sakit sih. Masalahnya cuman bintang 1. Praise the holy light. Oh, tak bisa. Gue coba roll aja. Kita pakai apa yang bisa. Ah, karena power kita berada di dia ya. Immune to physical, convert all damage deal to magical. Oh, boleh. Artinya kita boleh pakai battle lawan assassin. Ini enak kalau buat hunter sih. Aku yang hebat menang lagi. The blessing of nature is the source of nature
knows what to do. Ini jual aja. Kita butuh wizard. Ambil dulu untuk berubahin ya. Semoga kita menang. Menang. Apakah kita menang dengan summon yang begitu banyak? Oke, kita menang. Kita menang. Oke, kita dapat lagi influencer. Oh. Tapi gue butuh. Terus naik ya. Kita butuh level 7. Again. Halo bro. Wih, banyak putar-putarnya, guys. Wanna see my new trick? I've become the perfect hunter. This is a strawberry flavored toffee I made personally. Eh, habis ini kita naik, seharusnya berikutnya juga kita dapat lagi enforcer. Harusnya kalau kita udah dapat, kita udah bisa battle assassin ya. Mana nih enforcer satu lagi, B2 boleh lah. Ada yang berani untuk menantangku lagi? Your last words. High five. High. Whatever addiction there is, just. I come from the past, reborn in the present, and will dominate your future. Karena level 25 kita harus level 8. Terus naik. Oke,
Life Crystal. Selama aku yang menjaga pulau ini, tidak ada yang boleh berbuat onar. Enforcer mana? Wah, parah sih. Enggak, di sini ada yang pakai magic enggak? Udah coy. Butuh enforcer soalnya untuk nge-counter assassin. Nah, untung kita pakai magic ya. Anti magic. Ah. My gun is my eye. Now, look into my eye. Ah. Horor juga sih kalau dia mati. Ini aja dulu. Oh enggak, ini ke sini, tapi ininya ke atas. Gue butuh soalnya. Dia nge-spawn terus. Kita udah harus naik. Udah mulai nyicil kenaikan. Kenaikan harga. Oh, kan? Ah, mantap. Kadar raksasa yang ganas telah mendapatkan makanannya. Nyicil, nyicil naik. Harusnya Thunder Spirit udah B2 dan juga kita dapat tambahan satu, seharusnya Dominator ya. Kita berharap aja. Karena gua enggak sejago dahulu. Oh, artinya nanti notifnya itu aja semua ya. Kalau ada orang Saweria. Iya. Gila, tebel banget ini. Nah itu, makanya kenapa gue kasih dia ini. Biar dia, kita butuh tanker. Oh, sakit. Wih, sakit bro. Like
let's set out on a new voyage. Kita dapat satu lagi. Pirate Captain kalau naik nih gokil. Mantap. Masih menang kita. Selama aku yang menjaga pulau ini, tidak ada yang boleh berbuat onar. I'll turn them into shark food. Gak dikasih. Kalau gini kita udah harus naik level 9. Aku berharap dominya. Ini item yang gue tukar mungkin saat yang nggak perlu ya. Ini yang di Pirate Captain. Oke. Blade Blazer. Ada Blade Blazer, guys. Oh. Ada Bars Rival, guys. Ini mungkin gua tukar 2, 4, 5. Nah, semoga keren lah. Oh, boleh. Biar dia banyak. Harus level 9. Legend siapa di sini? Oke, kita bisa naro Light Spirit. Tapi kalau kita pengen naro Light Spirit, kita harus buang Thunder Spirit. Oke. Dan kita masukin di depannya mungkin tsunami. Kalau dapat tsunami, ini kayaknya harus agak tengah ya. Nah, ini maksud gua kenapa gua mirror. Biar dia assassin. Wah anjir. Wih tapi menang. Gokil. Main 2. 1, 2, 3. Terus cari satu lagi di belakang. Saya kayaknya bagusan ini di sini. Red Fox sih, ini emang itu susahnya kalau Red Fox. Kalau itemnya juga udah jadi, nanti mungkin kita agak sedikit bermasalah ya sama dianya. Mungkin ada posisinya yang bakal gue tukar ini. Ya nanti kalau kita ada posisi kalah. Dimajuin. Woi gokil. Satu hilang. Oke, kita taruh di Thunder Spirit. Ini ambil. Satu, dua. Dua aja dulu ya. Posisi di atas di sini kita lihat ada Cave Clan Shaman. Dia nggak chest piece-nya nggak berlaku yang berubah ya. Nggak, dia nggak kena efek dari The Greater karena dia berubah. Artinya kita butuh
dia cuman kena, kalau kena ini aja nih, sword field. Oke, pirate captain yang cukup sakit. Nice. Su. Masih bisa bertahan di sini. Your soul is stained with the blood of the innocent. It's okay to have witnesses. It's okay to have witnesses. Let them see how much I love you. Kita ada Soul Reaper. Asik, nonton ini dulu. Thank you. Nevermore telah datang. Ini gue coba hero baru, bisa nggak di The Greater Threat? Kayaknya asik ya. Dia bisa ngalahin assassin. Gue butuh tanker sebenarnya di belakangnya. Apakah si Eclipse of Darkness yang gue turunin ke belakang kali ya? Karena kalau ada assassin, tapi healer juga sebenarnya berguna. Gue cuma takut Red Fox. Oke, okay, very good. Satu lagi kalah. Ini gue belum tahu gunanya. Gunanya pukul, tapi gimana? Dia di kita, kita datang ke dia. The Greater pakai Soul Reaper. Summon Warrior lagi ya. Tapi mungkin nanti posisinya berbeda. Mungkin posisinya di sini ketika gue lawan assassin ya. Terlalu berbahaya untuk Red Fox soalnya. Ada Magic Spar. Dapat satu. Ini apa sih, Necromicon? Gue cobain, gue belum pernah cobain item sebenarnya. Mungkin kena juga sih. Assassinnya masih selamat. Masih 9 assassin ya. 9 assassin. Wow. Infokan lawan seimbang. Ah, infokan lawan seimbang. Enggak, gua newbie. Asik. Gokil ternyata. Ada scryer tapi kita nggak bisa masukin.
Kita udah win streak 13. Gini kan aku ada jadi alasan buat main aja lagi. Asik. Beneran ya. Oh, Shining Assassin. Oh shit, cukup berbahaya. Wah, tapi dia mati. Wah, berbahaya. Satu chest piece yang cukup berbahaya di untuk ngalahin The Greater ya. Shining Assassin. Kita dapat telur. Apakah kita bikin Enforcer bintang 3 aja ya? Enforcer bintang 3. Karena kita bakal lawan Assassin, dia cukup aman. Masalah dia cukup aman. Red Fox di sini sekarang yang fokus kepada item ya. Assassin Summon lagi OP, Bang. Oh, hah? Mana ada? Iya kah? Kanan Granny B3 oh saman ya. Oblivion stuff. Anjir, tebel banget ini. Wow. Very good. Very good item. Gak bisa, ini dulu dah. Udah like spirit ya. Satu lagi Enforcer, come on. Kalau ada kenapa-kenapa, gue mungkin nukar. Tapi ini Yuri-chan, gue horror sama swordman-nya nih. Ininya sebenarnya yang horror. Apa hero barunya bang ini? Underworld Enforcer. Gue lagi nyoba dia main di The Greater, ternyata lumayan. Assassin akhirnya kita nggak bisa ini ya. Kita bisa aman. Malah dapat signing. Dapat signing biasa anjir. Double damage. Oke, kasih sini aja. Kita punya cadangan. Kita punya cadangan DPS.
Yang gua nggak punya itu anti regen. Gua nggak punya itu item. Mana itu anti regennya? Gua lupa anjir. Ada satu pokoknya item yang wajib kalau gua pakai kalau gua mau kalian dia. Ya seharusnya udah bisa sih. Bah, nggak bisa tebel. Oh, bisa dong. Tunggu, abis ini kita lawan assassin. Oke. Assassin 9. Posisi dia dia bagusnya sebenarnya kalau skillnya aktif dia imun sama physical attack, artinya jarak dekat itu semua dia imun. Wih, gokil. Red Fox-nya padahal 7K ya. Kalau gua build Sudabi, gua harus tukar L Hunter. Tapi bisa asal gua kombinasiin sama si Light Spirit. Kalau kita kombinasiin dengan Light Spirit bagus, tapi masalahnya masih rendah. Gua takut ada kenapa-kenapa. Kita ketemu assassin lagi. Oke. Okay. Oke, okay, satu udah gugur. Ini apa nih? Reduce attack speed. Very good. Glindering kayaknya gua nggak perlu. Karena posisinya udah cukup bagus, karena jangan sampai itu mengganggu. Ini ada Light Spirit ya. Ini gua tukar aja ini. Gua butuh kalau seandainya kenapa-kenapa. Go hall. Itulah kenapa gua pakai mirror ya. Yes, menang. Very good ya. Tapi gue baru berapa nih? Baru rock 9. Jadi belum terlalu ini. Tapi bagus ya. Aduh, hampir padahal dikit lagi tuh. Bisa B3 ya. Dilarang buat B3 kali deh. So far, ya dia bagusnya kalau di The Greater itu ya. Gue juga udah ngelihat kalau